sendiri. Coba mengerti perjalanan ini tak terasa. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin-Nya lah kita bersama-sama dapat berkumpul di aula Desa Wanangerang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita bagi dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon acara ini diikuti dengan bersama, di mana kegiatan ini adalah kegiatan bagaimana caranya kita selaku BKM khususnya perwakilan di tiap desa, kita bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah desa. Jangan sampai kita bekerja BKM pemerintah desa, di mana kami akan coba dengan pemerintah desa yang ada di Sawanera sudah mulai harmonis. Apapun kegiatan desa sudah tahu, apapun kegiatan BKM desa harus tahu. Program Kotaku ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan memang usulannya itu dari Kabupaten Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, untuk pemasarannya, untuk labelnya, atau untuk apanya, atau mungkin untuk pemasaran online. Sekarang lagi musim ya, tidak harus buka lapak, tidak harus buka gini, tapi pakai IT. Mungkin nanti ada pelatihan bawaan, ada pelatihan IT gitu, atau nanti sesuai. Makanya melalui teman-teman di sini, Pak Herman ya, Pak Herman dan kawan-kawan, sudah sejak sebulan yang lalu mengidentifikasi calon-calon KSM ini akan dilatih. Ada nggak kira-kira calon-calon KSM-nya? Sebelum selesai itu habis itu sampai kami ada satu unit dari menggunakan daya RW pertemuan di desa. Penanganan sampah Pak, cuman yang menjadi masalah paling utama itu Pak sebenarnya di lingkungan sudah punya solusi masing-masing Pak untuk sampah, yang lebih tingkat RT RW semuanya sudah punya solusi masing-masing, cuman yaitu seperti saya bilang, untuk berapa periode kita sudah ganti-ganti orang, ganti-ganti pengurus, ganti-ganti yang ngurusin, tetap gitu-gitu aja Pak, enggak jalan. Ya silakan temukan untuk Pak Sekdes dengan kegiatan peningkatan kapasitas BKM. Banyak yang sudah kita dapatkan, banyak yel ungkapan yang membangkitkan semangat kita. Terakhir tadi malam kita berubah. Tentu perubahan tidak seperti apa yang dilakukan oleh Satria Baja Hitam. Ya. Tetapi ketika kita ingin berubah, barangkali yang mesti dan harus ada pada diri kita adalah yang pertama adalah tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa berkolaborasi, tidak akan bisa bersatu sebagaimana lengketnya nasi kuning. Ya. Nasi kuning ini bisa bersatu dengan komponen-komponen yang lainnya karena ada satu yang dihilangkan, seperti dikatakan tadi,
egosentrisnya. Ya. Acap kali ketika kita ingin berubah, ingin maju, jangankan membina masyarakat dan rumah tangga yang besar, untuk diri sekalipun kadangkala blok mental ego yang ada di dalam diri kita akan menghalangi kita. Berani berubah. Siap. Kecamatan Gunung Putri. Maju.